Selamat datang di Battle Score. Main dong di score. Sama gue Freddy Yesi, kali ini ada peserta dari bernama Yudi. Dan di tengah ada Fazar, kemudian ada Rafael yang tidak alun. Bukan hanya kayak itu dong. Oh iya. Kenapa? Oke. Okay. Jadi di Battle Score kali ini kita ada 3 segmen. Di mana setiap segmen ada 5 pertanyaan. Oke. Okay. Segmen pertama ada singset, singkatan sepak bola ter-oke. Kemudian ada ketumbar. Oke. Okay. Kemampuan untuk menebak gambar, dan yang terakhir ada SSB, sejarah sepak bola. Oke. Okay. Sudah siap semuanya? Siap. Battle Score. Main dong di score. Oke. Kita langsung mulai ke pertanyaan pertama ya. Oke. Okay. Okay. Kita masuk ke singset, singkatan sepak bola. Ter-oke. Di setiap akhir segmen akan ada hadiah yang akan mereka dapatkan dari kotak segitiga. Okay. Kotak segitiga. Jadi itulah. Oke, okay, siap? Siap. Singset yang pertama ya. Ini dia. Persiraja Banda Aceh. Apakah kepanjangan dari Persiraja? Yang bisa jawab, pencet bel duluan. 5, 4, 3. Fajar menjawab. Persatuan, Ya, Perserikatan Sepak Bola Indonesia Raja Raja. Apakah betul Persiraja adalah Perserikatan Sepak Bola Indonesia Raja Raja? Jawabannya adalah salah. Bukan itu jawabannya. Bukan itu jawabannya. Fajar minus 100. Baru main. Bagi yang salah akan dikurangin poin. Oke. Okay. Ada yang menjawab Yudi atau Rafael? Kalau nggak jawab minus juga dong. Minus juga. Ya, mampus. 5, 4. Nggak tahu gue. Oke, okay, gua kasih clue. Lah, tadi enggak di. Ya, gua boleh jawab enggak? Boleh, boleh. Oh, boleh. Yuk. Persinya adalah Persatuan Sepak Bola Indonesia. Iya. Apakah rajanya? Ya, itu yang gua enggak tahu. Ayo jawab. Jumpa bukan belakangnya. Hah? Jumpa. Bukan. Enggak tahu deh, nyerah enggak tahu. -100 ya. Jawabannya adalah Persatuan Sepak Bola Indonesia Kuta Raja Banda Aceh. Aja. Itu. Oke. Segini doang pada pakai jersey ternyata. Ilmunya. PSIW. Oke, singset selanjutnya. PES. Fajar menjawab Pro Evolution Soccer. Pro Evolution Soccer, apakah benar jawabannya? Betul sekali. -100. 200 dong jadinya minusnya. Enggak dong, kan enggak perlu. Loh. Pertanyaan singset selanjutnya. Yudi menjawab. Pupuk Kaltim Bontang. Pupuk Kaltim Bontang. Apakah betul? PKT adalah Pupuk Kaltim Bontang. Kita lihat jawabannya. Betul. PKT Bontang yang saat ini bernama Bontang FC adalah dulunya PKT Bontang atau Pupuk Kaltim. Yudi mendapatkan poin 100 berarti 0 minus 100. Baru. Oke, singset selanjutnya. AC Milan. Apakah AC-nya? Asosiasion Calcio Milan. Asosiasion, ya kalau nggak salah. Asosiasion Calcio Milan. Apakah benar jawaban Yudi? Kita lihat. Betul. Milanisti boy. 100 poin lagi untuk Yudi berarti 100-0 minus 100. Ini pertanyaan terakhir untuk singset, oke? Okay? Bernilai 1000 poin. Inilah dia pertanyaannya. Nah, batang dong. Kenapa 1000 poin? Karena ini pertanyaannya. Sekolah. Apakah kepanjangan dari sekolah sepak bola Lazio? Screenshot Lazio. 5, 4, 3. Sport spesial Lazio. Apa? Apa? Boleh diulang? Boleh diulang. Sport
spesial Lazio. Sport spesial Lazio. Yeah. Apakah SS adalah sport spesial Lazio? Kita lihat jawabannya. Yeah. Salah. Bukan itu jawabannya. Fajar minus 100. Minus 100 lagi. Kamu jangan diem aja, anjir. Spesial sambal, spesial sambal. Jawab apa gitu? SS apa jawab? Coba dong. Hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, minus 100, minus 100, minus 100. Ini kayaknya nilainya minus-minus semua nih. Iya, emang susah ini pertanyaannya. Mau tahu jawabannya? Tahu dong. Jewer kuping temennya dulu. Lu jewer. Berani dia. Oke, inilah dia. SS kepanjangannya adalah Societas Sportiva Lazio. Berarti Yudi poinnya 0, Fajar minus 100. Yudi minus 100 loh. Minus 200. Minus 200. Berarti kali ini adalah pemenangnya Yudi. Belum itu. Sabar bang. Tepuk tangan dulu untuk Yudi. Hei, apa jadinya nih? Yudi berhasil mendapatkan hadiah. Bisa dipilih ya, laci mana aja. Menguntungkan kan nih buat gua. Oh iya, ini keperluan pribadi. Wah, tahu aja buat orang tua ini tuh. Nah, tolak kami. Masuk dong. Tolak kami. Jadi berhasil tolak kami. Untuk mengatasi kumpul-kumpul dan masalah kami ibadahnya. Masuk dong. Aduh. Sangat sulit ya. Sulit sekali ya. Itu tadi dia dari Singset, di mana tidak ada yang berhasil menjawab dengan sempurna. Oke. Ayo. Kembali ke Battle Score. Main dong di store. Sangat meriah sekali penonton di penghujung laga ini. Belum ya. Oke, di segmen kedua kita ada ketumbar. Kemampuan untuk menebak gambar. Di sini akan ada muncul gambar beserta clue-nya. Oke? Oke. Ada clue-nya. Oke. Siap ya? Siap. Sama, ini masih 100 poin. Kalau gagal minus 100 dan akan mendapatkan hadiah dari kotak segitiga tadi. Oke. Oke? Oke. Siap? Inilah dia gambar yang pertama. Ada jersey AC Milan di sini. Kemudian clue-nya adalah Ricardo Kakak. Saya belum membacakan clue-nya. Saya bacakan dulu clue-nya. Tidak apa-apa. Ada jersey AC Milan. Dia adalah dari Amerika Latin, peraih Ballon d'Or dan pernah bermain di MLS. Apakah dia Ricardo Kakak seperti yang Fajar bilang? Jawabannya adalah Salah lagi. Salah, dia kegocek, men. Bukan Ricardo Kakak. Siapakah dia? Bulu-bulunya Kakak itu. Pemain Milan yang dapat Ballon d'Or siapa lagi? Jersinya Milan, belum tentu orangnya pemain Milan. Oh, Dit. Wih, di akhirnya mencapai juga setelah 6 pertanyaan. Rafael, apa jawabannya? Leo Messi. Apakah ya benar? Allah. Foto di sini adalah Leo Messi. Jawabannya adalah Leo Messi. Oh, ternyata fotonya enggak ini ya, enggak terlalu berhubungan ya. Clue-nya adalah perhatikan clue-nya. Oke. Oke. Rafael mendapatkan 100, Fajar minus 100, Yudi 0. Minus lagi ya. Oke. Ya buru-buru makanya, Bang. Mau kemana sih buru-buru? Oke. Oke. Gambar selanjutnya. Adalah legenda Liverpool, pernah bermain di luar Eropa, pernah satu tim dengan John Terry. Siapakah dia? Gerrard. Apakah betul Steven Gerrard? Seperti jawaban Yudi, jawabannya adalah Yudi berhasil mendapatkan 100, Fajar minus 100, Rafael 100. Wah, sangat sengit ditebak gambar kali ini ya. Oke, gambar selanjutnya adalah dia adalah legenda Spanyol, salah satu pemain tengah terbaik saat ini berprofesi sebagai pelatih. Siapakah yang ada di gambar ini? Fajar menjawab Xabi Alonso. Apakah benar jawabannya? Xabi Alonso. Operator sampai ngeh ini Xabi Alonso. Ini Xabi Alonso, kenapa bajunya gombrang gini dia? Wah, Fajar berhasil mendapatkan poin 100, berarti 100, 0, 100.
Jadi minus dia. Semua ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah pemain Prancis pernah bekerja sama dengan Zidane, pernah bermain di luar Eropa. Siapakah dia? Nah, ini masih kagak tahu nih. Ayo. 5. 4. 3. Fajar menjawab David Trezeguet. David Trezeguet. Apakah foto tersebut David Trezeguet? Jawabannya adalah bukan. Salah. Minus lagi aja. Minus 100. Jadi minus 100 kamu ya? Tadi 0 ya? Iya bang. Gak apa-apa, tapi usaha kamu bagus. Ayo, 5. Prancis, 4. 3. Siapa? Rafael? Benzema. Apakah foto tersebut adalah Karim Benzema? Jawabannya adalah Benzema. Oke. Rafael berhasil mendapatkan 100 poin. Jadi 200 minus 100 dan 100 poin. Waduh, ini sangat seru sekali ya. Ini adalah pertanyaan ketumbar yang terakhir. 1000 dong poin. Bernilai 1000 30 poin. 30 poin. Sudah siap semuanya? Siap. Ini adalah ketumbar selanjutnya. Bermain di posisi gelandang, pernah membela Juventus, memiliki gaya rambut yang khas. Baggio. Siapa? Roberto Baggio. Roberto Baggio. Apakah Roberto Baggio yang ada di gambar ini? Kita lihat, ini dia jawabannya. Salah, Rafael. Kamu mendapatkan minus 100 menjadi 100 poin kamu. Ya, minus lagi. Fajar menjawab. Edgar Davids. Edgar David. Apakah foto ini adalah Edgar David? Kita lihat jawabannya. Jawabannya. Fajar mendapatkan 1030 poin. Jadi totalnya 930 poin. Wah, ini dia ketumbar kali ini dimenangkan oleh Fajar. Tepuk tangan. Gokil, 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 gokil. Kamu tadi ini udah diambil, ya kan? Sisa ada 2 kotak lagi. Okay. Ini adalah hadiah untuk keseharian kamu. Silakan dipilih. Karena tanggal lahir gua 2, yeah. Gua pilih nomor 3. Ya. Kemarin ini. Ini adalah lem opa. Oke, okay, ya. Mantap. Ya, itu keperluan untuk buat ngelem Sintayong supaya enggak pergi dari timnas. Tepuk tangan sekali lagi untuk peserta kita pada hari ini. Masih di Battle Score. Main dong di store. Woohoo. Eh, suaranya dong. Segmen kali ini ada SSB, Sejarah Sepak Bola. Peraturannya masih sama, 100 poin untuk yang betul, minus 100 untuk yang salah. Dan akan mendapatkan hadiah dari kotak segitiga tadi. Siap? Siap. Siap. Pertanyaan pertama, simak baik-baik ya. Pada 2010, Piala Dunia digelar di Afrika Selatan. 2 lagu sangat terkenal menjadi anthem pada saat itu. Waka Waka dibawakan Shakira, Waving Flag yang dibawakan oleh siapa? Give me freedom, take me higher. Nah, siapa itu? Lima. Christina Aguilera. Cowok ya? Oh, cowok. Yudi menjawab Christian Aguilera. Christian. Salah, bukan itu jawabannya. Jadi minus 100. Nyerah. Tidak tahu. Minus 100 semua ya. Mau tahu jawabannya? Mau dong. Ketok dulu dengkul masing-masing. Mau aja. Oke. Waka Waka dibawakan oleh Shakira dan Waving Flag dibawakan oleh
Kenaan. Nah, ini enggak tahu. Kenaan. Siapa lagi? Kenaan kayaknya orang Betawi. Ya. Pertanyaan kedua. Pada final kejuaraan UEFA tahun 1976 atau Euro 1976. Antonin Panenka berhasil mencetak gol penalti ke gawang Jerman Barat yang membuat namanya menjadi istilah nama tendangan. Tim apakah yang dibela oleh Antonin Panenka? Lawan Jerman Barat tahun? Okay, tahun 76. 76. 5. 4. Aduh minus ya. Satu clue. Satu clue. Negaranya sudah pecah sekarang. 5. Apa Yudi? Apa ya? Yugoslavia. Yugoslavia. Bukan itu jawabannya. Minus 200. 5. Apa Uni Soviet. Hah? Uni Soviet. Bukan juga. Minus 200. Apalagi ini? 5. Pecah. 4. 3. 2. 1. Enggak. Gua coba dah. Apa? Ceko. Kalau tidak berpisah apa jawabannya? Ceko kan sekarang nih udah berpisah nih. Ceko doang. Kalau enggak tahu gua. Kamu enggak tahu? Enggak tahu. Cekoslovakia. Cok. Hah? Cekoslovakia. Tak dulu dia dulu belum. Cekoslovakia. Republik Ceko. Republik Ceko sekarang. Cekoslovakia deh, nggak tahu. Cekoslovakia, bukan jawabannya, bukan Cekoslovakia. Cekoslovakia. Cekoslovakia, betul sekali, Rafael. Oke, karena kalian berusaha menjawab, dapat poin 50, 50, 100, 100. Terima kasih, Master. 0, minus 150. Banyak amat minusnya. Sulit ya. Cekoslovakia. Pertanyaan selanjutnya adalah, pada tahun 2004, Yunani berhasil menjadi juara Euro. Porto juara UCL, Arsenal juara IPL. Juara La Liga pada saat itu adalah siapa? Tahun 2004. Ayo. 5. 4. 3. 2. Siapa? Rafael? Valencia. Valencia. Bung jawab itu. Betul sekali Rafael. Poin, jadi pada tahun 2004 memang Valencia adalah juara La Liga. Kamu masih minus 150? Minus 150. 100 poin. Gokil. Pertanyaan selanjutnya ya. Christian Gonzalez adalah pemain berkebangsaan Indonesia yang lahir di Uruguay dan menikahi seorang perempuan Indonesia bernama Eva Nurida. Keduanya bertemu saat masih di Chile, saat Eva sedang mempelajari sesuatu. Aduh. Apa yang dia pelajari saat itu? Gua kasih satu clue, dia belajar kesenian. Apa dah? Dia belajar apa di sana? Fajar menjawab. Menari. Apakah tariannya? Aduh. Tarian dari Chile apa? Samba. Samba. Hampir. Sambo. Ayo, silakan. Iya bener. Salsa. Apa? Salsa. Tadi salsa. Betul sekali, Rafael. Tadi salsa. Oke, lanjut. Pertanyaan terakhir. Masih dari dalam negeri tapi keluar negeri dikit. Bernilai 800 poin. Enana Onana adalah mantan pemain Persikat Depok yang juga kakak dari kiper MU, Andre Onana. Waktu masih berkarir di Depok, Andre Onana sering dibelikan keperluan sepak bola oleh sang kakak yang dibeli dari salah satu mall Depok. Kejadian ini terungkap saat Nana Onana berbincang oleh komunitas supporter Persikat Super Depok. Super Depok Cyber. Pertanyaannya, barang apa saja yang dibeli oleh Nana Onana dalam pernyataan tersebut? Siapa tadi yang mencet? Fajar. Apa? Sarung tangan sama sepatu. Ada tiga, satu lagi apa? Baju. Apa? Baju. Baju. Betul sekali, Fajar. Dapatkan. Dalam karirnya ternyata Andre Onana ada tersentuh oleh barang Depok. Wah, berarti skor akhir adalah
Fajar 650, Rafael 200, Yudi minus 150. Pemenangnya adalah Fajar. Fajar, pilih yang tengah. Apakah hadiahnya? Ini dia. Sangat berat sekali. Bukan ini, KRL. Lumayan. Tepkes. Lumayan, buat turun di Tambun. Tepuk tangan buat Fajar, Yudi, dan Rafael. Sayang sekali Rafael belum bisa mendapatkan hadiah ya pada kali ini ya. Iya. Tapi terima kasih atas partisipasinya. Jangan kemana-mana. Belajar lagi, bro. Sampai jumpa kembali di Battle Score. Main dong di Store.